main Pers. Paumu, seperti halnya pada saat kita membangun edutainment, kita selalu ada satu hari untuk charity, Pak. Jadi edutainment itu adalah kesempatan para pelajar Jawa Barat untuk melihat seperti apa industri pesawat terbang. Dan kita memberikan free, Pak, dengan semua fasilitas tiap hari Jumat. Kalau satu minggu ada kos sedikit, Pak, untuk membuat ini. Dan sampai sekarang sudah kurang lebih berjalan hampir 8 bulan, hampir 1 tahun ya. Alhamdulillah tidak ada hari yang kosong. Artinya sebetulnya masyarakat Jawa Barat haus akan pendidikan, Pak. Karena itu ini pun insya Allah akan kita charity-kan, Pak. Akan kita berikan paling tidak untuk masyarakat di sekitar PDDI agar spirit untuk berolahraga tinggi, Pak. Kenapa kami membawa Persib, Pak? Karena PTDI pun ingin punya mental Persib, mental juara, Pak. Hari ini kita resmikan ini, insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan resmikan lapangan basket di gedung olahraga itu, Pak. Nanti kita pikirkan bagaimana kita punya lapangan. Oke, Tribuners, saat ini menjelang peresmian lapangan futsal PTDI ya. Sumbangan dari baik sekali lagi atas nama seluruh komisaris Indonesia, saya PT Persib Bandung bermartabat Haji Umum Muhtar yang juga yang hadir pada kesempatan ini, dan saat ini Dirut PTDI sedang memberikan sambutan bisa kita manfaatkan menjelang nanti pembukaan dan nanti ada pertandingan eksebisi antara tim PTDI menghadapi mantan pemain Persib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangan yang meriah luar biasa bagi kita. Direktur utama tepuk tangan sekali lagi. Hadir baik paling tidak tiga hal tadi nawaitu ya, kemudian mental Arif, juara dan juga bersama Pak Umo. Alhamdulillah Pak Umo sebagai wakil Jawa Barat, tokoh Jawa Barat memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan yang ada Munanda di Jawa Barat. Oke, insya Allah saya juga akan main dengan Legend Persib. Kebetulan saya juga dipanggil Harry Van Dijk. Saya saudaranya Van Dijk, saudaranya Van Dijk. Kita nanti siapa pertandingnya sebagai Legend kita. Oke. Baik, kepada ibu yang berbahagia, kita akan dengarkan sambutan ataupun juga sedikit inspirasi dari Pak Jawa Barat kita, Pak Umum, sebelum kita resmikan. Mangga, sehat, Pak Yud, Pak Umum, ya, Seth, Pak Minam. Baik, Seri. Oh, ini Erik Setiawan. Van Dijk, Van Dijk. Sehat, Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Boy Jati Asmara. Kumaha sehat, Bos? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah, cucu. Ya. Tahun Dirgantara Indonesia. Kita sapa satu persatu. Tenang. Segera tuh. Kami tuh ke Gresi. Tuh gitu, di mana ini? Bawa semangat di kota. Bawa semangat. Mulai dapat sih. PTDI kembali dengan tahun-tahun yang lalu yang pernah berjaya. Insya Allah kita doakan berjaya lagi. Amin. Oke, kita sapa lagi lah. Ya, sehat ya. Saya hormati ini. Dan ini Pak Jenderal kita Jenderal Arif nih, siap bos. Tan. Nah, ini Tantan. Ini tim Persib ini akan menghadapi Spider-Man, namanya Spider-Main ya, akan menghadapi tim dari PTDI ya. Oke, kita simak dulu sambutan dari Bapak Haji Umuh Muhtar. Ini sayang, ini tempat strategis dan masa depan untuk kebaikan juga. Ini para Dirut, mantan Dirut, Pak Budi, sahabat saya yang terbaik, ARP mungkin ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Di sini saya bicara masalah futsal ya. Mohon maaf dulu, pemain Persibnya yang sekarang nanti kan juga dibawa saya ke sini karena besok mau main ya. Jadi hari H sekarang latihan. Jadi tidak bisa ada. Nah, ini mantan-mantan boleh tanya nih, ada Atep, ada Tantan, ada Arif, cucu juga semua yang lainnya ya. Saya hati saya sudah membiru, darah-darah daging saya membiru karena Persib. Ya. Ini hitung-hitungan Persib, tanya aja mereka. Saya Tribuners, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti ya, kita akan kita lihat dan live-kan ya eksebisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini makanya dengan segala cara Persib juara, Persib juara.
mudah-mudahan PT DI pun juga juara lagi. Amin. Juara lagi. Ya, itu. Dan ini Datul